Halo guys, kembali lagi di Renexel Channel. Di video kali ini masih seputar military strap. Oke, di sini ada dua strap. Di sini gue mau kasih tahu perbedaan antara NATO strap dan Zulu strap. Oke. Yang pertama, NATO strap. Dua-duanya sih sama-sama jenisnya model military strap, bahan material kanvas atau nylon seperti ini. Hanya kadang orang ada yang nggak tahu perbedaannya antara NATO atau Zulu. Oke, secara material sama, materialnya bahannya kanvas. Yang membedakan biasanya ketebalan material. Biasanya NATO bahannya agak lebih tipis dan kanvasnya agak tipis dibandingin strap Zulu. Biasanya kalau strap NATO ini biasanya untuk bahan-bahan jam yang kayak stainless tuh yang agak ringan, mungkin NATO lebih keren, lebih cocok lah kalau menurut gue ya guys. Kalau untuk jam-jam yang agak berat atau dial besar, mungkin strap Zulu bisa kalian pakai. Di sini perbedaannya sangat jelas. Selain dari ketebalan bahan kanvasnya, pada buckle atau gasper penguncinya, kalau NATO bentuknya umum seperti ini dan ringnya bentuknya seperti ini, kotak. Bisa kalian lihat di video. Dan dia biasanya ada 3 ring dengan satu layer di bawah seperti ini kalau untuk NATO strap. Oke. Kalau yang strap Zulu, perbedaannya juga jelas. Ringnya oval seperti ini. Materialnya juga stainless steel. Biasa kalau Zulu ada 5 ring, 3 ring atau 4 ring seperti ini. Yang gue punya 4 ring. Karena sebenarnya ini 5 ring, cuma ring satunya gue buang karena terlalu besar ringnya. Ya kalau menurut gue sih sesuai dengan selera kalian, lebih suka yang mana, NATO atau Zulu, karena dua-duanya kalau menurut gue keren dan gue pribadi memang suka strap kanvas. Selain materialnya lebih kuat dibandingin bahan karet atau bahan kulit, dan lebih kesannya kokoh aja gitu, tangguh aja. Oke, seperti ini. Kalau ini strap Zulu. Oke, kita coba tangan. Kalau strap Zulu, kembali lagi ke selera sih guys, antara NATO dan Zulu. Cuma memang biasanya umum yang di pasaran yang dijual kok bahan Zulu itu memang lebih tebal, dan perbedaannya mencolok banget di ring. Ring itu kelihatan banget perbedaannya. Kalau gue pribadi memang suka strap-strap kanvas kayak gini, military style. Oke. Dan yang ini model NATO strap. Oke guys, gue rasa itu aja sih yang mau gue bahas di video kali ini, bedanya NATO dan Zulu strap. Untuk pembelian kalian bisa cari di toko-toko online shop, sekarang udah banyak kok yang jual Zulu maupun NATO strap. Oke, thanks buat kalian yang udah sempet nonton video kali ini. Jangan lupa bantu like dan bantu share ke teman-teman kalian maupun sosial media kalian. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya guys. Thanks buat kalian yang sudah nonton.